وحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم المبارك limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala sang penguasa tunggal dan abadi penguasa langit dan bumi yang mengatur gerak-gerik mereka diam dan gerakan mereka dengan kehendak Allah terjadi penguasa tunggal yang menciptakan makhluk-makhluknya dari setiap sel-sel yang diciptakan Allah dalam diri mereka dengan setiap sendi-sendinya diciptakan Allah dalam tubuh mereka lalu Allah tiupkan pada mereka melalui malaikatnya ruh yang menjadi inti kehidupan mereka dan Allah Ta'ala titipkan di dalam ruh mereka untuk setiap hamba Allah yang dikehendakinya iman kepada Allah dan cahayanya dengan itu mereka mengenal siapa sang pencipta sebenarnya dengan itu mereka mengenal siapa yang mesti ditakzimkan dan diagungkan di alam semesta seakan Allah Ta'ala berkata kepada setiap makhluknya akulah Allah akulah yang menciptakan kalian dan tiada pantas selain aku mengaku Tuhan karena akulah Tuhan alam semesta semoga Allah telah wafatkan kita dalam husnul khatimah amin rabbal alamin lalu ia kenalkan dirinya dengan mengutus para rasul-rasulnya dan ia jadikan di antara rasulnya nabi terafdol dan tercintanya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulku dan rasul kalian idolaku dan idola kalian cintaku dan cinta kalian pusat harapanku dan pusat harapan kalian yang kita agung-agungkan dan yang kita damba-dambakan dan yang kita rindukan yang kita inginkan perjumpaannya di alam dunia dan di alamul akhirat wajah beliau selalu diharapkan untuk dilihat oleh setiap mereka yang memiliki secercah iman di dalam hati mereka Semoga mataku dan kalian dimuliakan Allah dengan melihat wajah beliau di yaumil qiyamah. Dimuliakan Allah dengan melihat wajah beliau di hari dunia. Di dalam tidur-tidur kita. Di bunga-bunga mimpi yang Allah ciptakan untuk kita. Dan tak ada yang lebih indah dari bunga mimpi yang diberikan Allah. Ketika bunga mimpi itu berbentuk wajah Sayyidina Muhammad. Bersalaman dan mengecup tangan beliau walaupun hanya di dalam tidur melihat keindahan dan kewibawaan wajah beliau walaupun hanya di dalam mimpi Rabbi Ar-Rahman kami mengaku bahwasanya kami memiliki kedua mata yang sungguh tidak pantas dan tidak layak untuk melihat wajah Nabi-Mu tapi rahmat-Mu sangatlah luas dan itulah harapan kami Muliakan kami walau kami tak pantas mendapatkannya. Muliakan kedua mata ini dapat melihat kedua mata Rasulullah. Muliakan kedua tangan ini untuk dapat bersentuhan dan berjabatan tangan dengan tangan Sayyidina Muhammad. Muliakan jasad ini untuk dapat bersentuhan dan duduk di depan dan di hadapan hadrah Sayyidina Muhammad. Walaupun kau berikan itu di dalam mimpi kami ya Rabb. Dan ketika engkau telah berikan satu di antara kami atau sebagian di antara kami melihat beliau dalam mimpinya maka berikan kami rizki sekali lagi setelahnya untuk dapat melihat dan berjumpa beliau di alam yaqallah kami di alam tatkala kedua mata ini tidak terpejam melihat seperti halnya kami melihat teman-teman dan sahabat kami ketika kami dalam keadaan terjaga
seperti halnya kami bersentuhan dengan kedua orang tua kami dan mencium dan menjabat tangan mereka. Muliakan kedua tangan ini dengan menjabat tangan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bil yakin 100% dan 1000% kita yakin, tidaklah mungkin seseorang yang tangannya di dunia menjabat tangan Rasulullah dalam dasar redha. Beliau redha dan beliau senang, dan Allah redha dan Allah senang. Lalu di akhirat kemudian diharamkan tangan Rasulullah. Maka di dunia dia dapat, dan insyaAllah di akhirat dia akan mendapatkan jabatan tangan Sayyidina Muhammad. Yang disebutkan oleh Sayyidina Anas, ma lamastu dibajan wala hariran alyan min kaffi Rasulillah. Tidak pernah aku menyentuh telapak tangan surat sutra yang lebih lembut, melebihi kelembutannya dari kelembutan tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasahbi wasallam. Jikalau sebagian manusia di dunia ingin berjabatan tangan, ingin bersentuhan, ingin melihat dan menatap seorang yang diidolakan di dunia, mungkin sebagiannya bahkan tak pernah sujud di hadapan Allah walau sekali, maka yang lebih pantas 1000 kali, 1000 kali daripada itu untuk ditatap dan dipandang, untuk disentuh dan dipegang jabat tangannya, dan dijabat dan dicium, adalah wajah dan tangan dan tubuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Lalu apa yang terjadi di zaman beliau di bulan Syawal seperti ini, kita akan ketahui di dalam di malam ini. Jika tidak semuanya, maka sebagiannya. Lalu kita akan lanjutkan di malam yang berikutnya, di malam Kamis yang akan datang. Bulan Syawal penuh makna untuk para sahabatul kiram, karena di bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Ketiga pemuka-pemuka Quraisy, kurang lebih 70-an orang, mati konyol di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah di perang Badar. Dan Rasul sendiri bersama para sahabatnya yang mengebumikan jasad-jasad para kufar musyrikin yang tewas di perang Badar ke dalam sebuah kumur sumur, lalu beliau perintahkan untuk menutupnya dengan batu-batuan yang ada. Lalu beliau panggil mereka setelah semuanya terkuburkan di dalam sumur itu. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa? Apakah kalian telah dapatkan janji-janji yang dijanjikan Tuhan kalian telah benar? Inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Sungguh aku telah dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhanku, oleh Allah Ta'ala, telah terjadi benar. Allah janjikan kepada beliau kemenangan dan diberikan oleh Allah kemenangan. Beliau katakan itu kepada jasad, kepada tubuh-tubuh yang sudah menjadi mayat, yang sudah terpendam di dalam sumur di perang di wilayah Badar di saat itu. Dan Rasul mengucapkan ucapan itu kepada mereka bukanlah sesuatu yang memiliki makna, bukanlah omong kosong semata. Kalau berbicara dengan mayat-mayat yang tanpa ruh di saat itu adalah sesuatu yang omong kosong, tanpa makna, tanpa faedah. Rasulullah lidahnya suci dari mengucapkan sesuatu yang disebut dengan omong kosong, tanpa makna dan faedah. Apalagi Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّي يُوحَىٰ. Tidaklah ia berbicara dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan ucapannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah perang Badar berlalu di bulan Ramadhan, lalu mereka menyimpan dendam yang besar terhadap Rasul dan para sahabat, karena Abu Jahal telah tewas, Abu Lahab telah tewas, Umayyah bin Khalaf telah tewas, Utbah bin Rabi'ah telah tewas,
dan sebagian besar pemuka-pemuka mereka, tokoh-tokoh mereka telah tewas di perang Badar. Hati mereka, para kufar musyrikin Mekah, Abu Sufyan dan yang lainnya, memendam kebencian dan dendam kesumat besar di dalam dada mereka. Kapan dapat menghancurkan barisan Muhammad? Kapan dapat memenggal kepala-kepala mereka? Sebagai ganti, mereka telah membunuh tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh para musyrikin. Maka datang bulan Syawal, berhembus angin kabar dari kota Mekah menuju Madinatul Munawwar bahwa orang-orang musyrikin telah mengumpulkan laba atau keuntungan dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan yang telah pulang dari negeri Syam, dikumpulkan untuk mengadakan satu perang sebagai balas dendam yang mereka akan melakukan untuk kaum muslimin. Maka terkumpullah dengan dana itu sekitar 1000 orang yang siap untuk berperang dengan maksud membalas dendam dan menumpaskan barisan Sayyidina Muhammad. Lalu datang kabarnya kepada Rasul di Madinatul Munawwar. Rasul mengumpulkan para sahabat, bermusyawarah kepada mereka. Dan selalunya Rasulullah bermusyawarah kepada para sahabatnya, padahal siapa yang lebih sempurna akalnya melebihi Rasulullah? Kalau dia ingin mengambil satu keputusan tanpa musyawarah, maka keputusannya pun keputusan yang paling afdal dan yang paling tepat untuk semua masalah. Tapi adab beliau adalah adab Allah. Ketiga, Allah perintahkan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Maka Rasul pun mengumpulkan para sahabat. Bagaimana pendapat kalian? Ini orang-orang musyrikin Mekah sudah siap dengan 1000 orang untuk berperang melawan kita dan membunuh kita. Sebagian mengatakan, kita tunggu saja Rasulullah di kota Madinah sampai mereka datang. Kalau mereka sudah datang ke kota Madinah, maka kita bunuh mereka, kita perangi mereka. Ide ini dicetuskan oleh sebagian, dan di antara yang mencetuskannya dan mengajukannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafikin. Lalu para sahabat yang lainnya, kebanyakan yang tidak ikut dalam perang Badar, karena perang Badar diikuti oleh sedikit sahabat, 300-an orang, 313 atau 14 atau 15 orang. Kebanyakan sahabat ada di Madinatul Munawwarah, gak ikut perang Badar di bulan Ramadan. Mereka yang enggak sempat ikut perang Badar karena enggak menyangka bakalan terjadi perang, karena awalnya niat Rasul cuma mau mencegat kafilah pedagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka mengatakan yang enggak bisa ikut perang Badar saya itu, ya Rasulullah, kita keluar dari Madinah, kita hadapi mereka di luar Madinah. Lalu mereka bersekeras untuk mengajak Rasul keluar, sampai akhirnya kemudian Rasulullah pun muafik, Rasul sepakat, mufakat dengan para sahabat yang mengajak untuk keluar, bikin dan buat pasukan perang dan hadapi mereka di luar Madinah. Maka terkumpullah sekitar 1000 orang yang siap untuk perang di tanggal 7 Syawal. Kita di tanggal 7 Syawal ngabain sekarang silaturahim, datang ke rumah kerabat-kerabat kita. Karena Rasulullah di hari itu beribadah dengan jihadnya, di mana di dalam ibadah jihad ini yang ditemukan dan dijumpai adalah darah dan kepala yang terpenggal di medan perang. Kita bicarakan ini untuk membayangkan bagaimana usaha keras Rasulullah dalam menyebarkan cahaya yang dititipkan oleh Allah kepada beliau untuk umat semuanya. Dan jihad kita di hari-hari ini tentu bukan seperti jihad Rasul di saat itu mengangkat senjata. Jihad kita di bulan Syawal
kita maknakan dengan istiqomah dalam hadir majlis ilmu seperti ini misalnya. Di mana mungkin rasa badan ini sudah terasa begitu letih. Setelah pergi mungkin seharian silaturahim, dan silaturahim adalah ibadah yang dimuliakan Allah. Man sarrahu an yunsa'allahu fi umri wa yuwassa'allahu fi rizki falyasir rahimah. Barang siapa kata Rasul yang ingin diperluas hartanya, di rizkinya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Silaturahim adalah ibadah yang sangat dimuliakan dan dianjurkan dalam Islam. Letih mungkin setelah seharian, tapi kebetulan nih Rabu malam Kamis jihad di jalan Allah Ta'ala, dengan keletihan yang ada hadir tetap istiqamah di dalam majelis ilmu seperti ini. Itulah jihad kita di saat ini di bulan Syawal, di mana Rasul berjihad mengumpulkan para sahabatnya menghadapi pasukan kufar musyrikin yang menyimpan dendam kesumat di dalam dada mereka untuk menumpaskan barisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkumpul 1000 orang pasukan sahabat, dan munafikin pun hadir. Orang-orang munafikin hadir di dalam 1000 orang ini. Ketika mereka sudah keluar Rasul dan para sahabatnya sudah keluar dari kota Madinah tanggal 7 Syawal di hari Sabtu, bersama 1000 orang ini di pertengahan jalan sebelum sampai kota Uhud, negeri Uhud, wilayah Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafikin, ngembus-ngembuskan isu-isu, ucapan-ucapan yang membuat orang-orang sebagiannya kemudian pulang kembali ke Madinah. Udah mereka orang kufar 3000 jumlahnya, lalu orang muslimin cuma 1000, yang berarti satu menghadapi 3 orang. Lalu kemudian di pertengahan jalan dilemahkan semangat pasukan ini oleh pemuka munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga dia berhasil mempengaruhi sepertiganya pasukannya, itu kurang lebih 300 orang, sehingga pulang ke Madinatul Munawwarah. Berarti tinggal berapa? 700 orang. Lawannya berapa? 3000 orang. 700 lawan 3000 orang. Bermula disebutkan Allah dalam Al-Qur'an kejadian-kejadian ini. Idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina 'ala al-qital. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَيَأْتِيكُمْ رَبُّكُمْ يَأْتِيكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Sampai kemudian itu cerita ayat itu tentang Badar, lalu datang ayat tentang Uhud. Ini perang disebut dengan perang Uhud yang keluar Rasul tanggal 7 Syawal di hari Sabtu. Kata Allah dalam Al-Quran, وَمَا صَوْبَكُمْ يَوْمَا لْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan apa yang menimpa kalian ketika terbertemu dua pasukan itu, menimpa kalian dalam bentuk kekalahan. Ama asabakum yaumal taqal jam'ani fa biiznillah. Semuanya terjadi dengan izin Allah. Waliya'lamal mu'minin, agar Allah tahu orang-orang mukminin mana-mana. Di antara 1000 orang-orang mukminin itu mana yang sebenarnya? Waliya'lamal mu'minin. Wa qila lil ma'asabakum yawma taqal jam'ani wa bi'idhnillahi wa liya'lamal mu'minin wa liya'lamal ladhina nafaku wa qila lahum ta'alaw qatilu fi sabilillah aw irfa'u qalu law na'lamu qitala lattaba'nakum hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Kata Allah dalam ayat ini, ketika
Orang munafikin sepertiganya pergi pulang ke Madinatul Munawwarah, 300 orang. Lalu ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Haram mengejar mereka. Mengejar mereka, berusaha untuk mengembalikan mereka agar jangan ikut-ikutan itu dengan isu-isu itu, dengan bujukan-bujukan untuk pulang ke Madinatul Munawwarah. Tapi rupanya Abdullah bin Haram enggak berhasil membujuk mereka. Tetap mereka 300 orang pulang. Kata mereka pemimpinnya kepada Abdullah bin Haram, "Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum." Kalau kita tahu akan terjadi perang, kami akan ikut kepada kalian. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Kata Allah Ta'ala, mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada kepada iman di saat itu. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka hanya ngomong dengan lisannya begitu aja. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan. Maka di saat itu jelas siapa munafikin, siapa kafir, siapa mukminin. Yang pulang munafikin. Enggak mau ikut bersama Rasul untuk menghadapi 3000 orang dalam perang Uhud di saat itu. Maka Abdullah bin Haram enggak berhasil mengembalikan mereka. Lalu kemudian ketika tinggal 700 orang, sebagian sahabat ngasih ide. Ini 700 lawan 3000. Perang berhadapan. Terus sekarang 700 lawan 3000, perang jauh-jauhan masih penting. Ini 3000 yang dilawan. Perang berhadapan-hadapan dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Sebagian sahabat ngasih ide. Apa idenya? Ya Rasulullah, kita punya sekutu dari kaum Yahud. Bagaimana kalau kita minta bantuan dari mereka untuk memperkuat kita di sini, untuk menambah kekuatan di sini dengan menambah jumlah. Kita kalah jumlah besar. Begitu kurang lebihnya kata sahabat ini yang mengajukan idenya. Kata Rasulullah, "Inna mu'min lan nasta'id bi musyrik." Kita orang mu'min, kita enggak minta tolong dengan orang-orang kufar musyrikin. Dalam kalimat lainnya Allah Rasul katakan, "La nastansir bi ahli syirik ala ahli syirik." Kita enggak minta bantuan kepada orang musyrik untuk melawan orang musyrik. Udah 700 ini 700, kita ngadepi mereka dengan 700 orang. 700 dengan 700 pasukan. Maka berjalanlah 700. Lalu Rasul ketika sampai di Uhud mengambil strategi taktik perang. Gunung Uhud kita jadikan berada di belakang kita, di bagian punggung, sehingga kita menghadapi orang-orang musyrikin itu, pasukan kufar di hadapan, dan di belakang kita ada Gunung Uhud. Dijadikan 50 orang pemanah di atas bukit, di atas bukit Uhud. Strategi itu diambil oleh Rasul di perang Uhud. Kemudian para pemanah yang ada di Bukit Uhud dipimpin oleh seorang bernama Abdullah bin Jubair. Sayyidina Abdullah bin Jubair pimpinan mereka. Kata Rasul pesannya kepada mereka, apapun yang terjadi di bawah, jangan kalian turun. Kami menang, jangan kalian turun. Kami kalah, jangan kalian turun. Tetap ada di posisi kalian di atas. Abdullah bin Jubair, Sayyidina Abdullah bin Jubair sebagai pimpinan pasukan, pemanah di atas. Kemudian mulailah perang terjadi. Di salah satu peristiwa, sewaktu sebelum terjadi perang, ada dua orang. Ini kejadian dan kisah menjadi bahan yang hikmah yang kita ambil. Ada dua orang sahabat Nabi berumur 15 tahun. Ngotot ingin ikut perang di perang Uhud ini. Satu bernama Rafi' bin Hudayj, yang kedua bernama Samurah bin Jundub. Umurnya 15 tahun. Zaman kita 15 tahun lagi asyik-asyiknya main HP. Mereka berebutan untuk mau perang, berebutan untuk mengorbankan dirinya di dalam medan perang, untuk siap lehernya dipenggal dengan pedang. Sayyidina Rasul melihat mereka belum genap umur 15 tahun. Lalu ditolak oleh Rasulullah.
Ngotot Sayyidina Rafi' bin Khudaij. Lalu kata sahabat yang lainnya, Rasulullah, ini Sayyidina Rafi' bin Khudaij ini panahnya ahli memanah, panahannya selalu jitu. Maka Rasul menerimanya karena dia punya keahlian dalam bidang itu, memanahnya bagus. Ketiga Samurah bin Jundub, ketiga Samurah bin Jundub dengar teman yang seumuran dengan dia diterima oleh Rasulullah gara-gara punya keahlian bisa memanah, lalu dia menghadap Nabi, ya Rasulullah, itu si Rafi itu kalau bergulat dengan saya bisa jatuhin. Maka Rasulullah memanggil Samurah dan memanggil Rafi, keduanya kemudian disuruh di depan Nabi untuk bergulat. Oh, ternyata benar Sayyidina Samurah bisa menjatuhkan Sayyidina Rafi. Cemburuannya itu untuk dalam hal ini sahabat Nabi berlomba-lomba hanya untuk bisa hadir di tengah-tengah medan perang, bersab dan berbaris di belakang Sayyidina Muhammad. Ketika sudah dijatuhkan dan di hadapan Nabi dia sudah buktikan bahwa dia mampu bergulat dan bisa menjatuhkan Sayyidina Rafi, maka Rasul menerima keduanya. Berbudan bukan untuk sesuatu yang mendatangkan materi, tetapi berbudan untuk sesuatu yang disebut Allah Ta'ala surga di dalam Firdausil A'la. Umurnya baru 15 tahun. Umurnya baru 15 tahun. Karena mereka langsung mendapatkan cahaya dari Sayyidina Muhammad. Iman yang setegar gunung, sedalam lautan dimiliki para sahabat ketika mereka langsung duduk dengan Sayyidina Muhammad. Kemudian Rasul berkata ketika sebelum terjadi perang, akan mulai terjadi perang, beliau pegang sebuah pedang, lalu diacungkan pedangnya dan dia berkata, man ya'khudhu hadha sayf bihaqqih, siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya. Apa maksudnya dengan haknya? Itu ketika ada orang siap mengambil pedang itu, berarti dia akan siap bertempur sampai mati di badan perang. Itu artinya hak. Maka berdiri seorang yang bernama Abu Dujana. Ya Rasulullah, aku yang akan mengambil pedang itu dengan haknya. Maka diambil oleh Sayyidina Abu Dujana. Lalu berperang Sayyidina Abu Dujana di perang Uhud habis-habisan, menerobos dengan sendirian ke barisan para kufar yang berjumlah 1000 orang sampai dia wafat di medan perang. Berbaiatnya berbaiat dengan darah. Kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan para sahabat di tengah-tengah barisan Sayyidina Muhammad. Di mana sekarang di tempat ini kita tinggal menikmati hidangan-hidangan yang sudah siap. Ilmu-ilmu dari Rasul yang begitu bermanfaat. Tanpa harus sedikit pun kita mengeluarkan darah. Tanpa harus sedikit pun, bahkan tetesan-tetesan keringat dengan adanya kipas angin. Atau bahkan jerih payah ketika ingin menulis atau membaca atau mendengar, karena sudah adanya teknologi ini yang ada. Kita mendengar dengan mudah, melihat dengan mudah, menulis dengan mudah, menyimak dengan mudah. Dan di zaman dahulu mereka harus bersusah payah untuk mendapatkan pena yang terbuat dari kayu, lalu harus mencelupkannya berkali-kali untuk menulis satu ilmu, dua ilmu, tiga ilmu. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin. Maka segala puji bagi Allah Ta'ala yang kita dapatkan ini semuanya dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nikmat ini yang ada Allah sebut, yang Allah berikan, membawa nikmat kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Diambil oleh Sayyidina Abu Dujana sampai kemudian beliau pun berperang sampai wafat. Ketika beliau mengambil pedang itu, beliau berjalan dengan membusungkan dada. Ketika dilihat oleh Rasulullah, Rasul katakan, wallahi demi Allah, kata Rasul, innaha la mishyatun yabghaduha Allah illa fi mithli hadzal mautin. Demi Allah, kata Rasulullah, cara berjalan ini sungguh dibenci oleh Allah Ta'ala kecuali di tempat seperti ini.
Di medan perang, jalan membusungkan dada, Allah Ta'ala tidak membencinya. Tapi coba-coba di luar itu, berjalan dengan membusungkan dada, menampakkan keangkuhan dan kesombongan, maka jalan seperti itu dibenci Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala haramkan sombong untuk selain dirinya. Al-kibru ridai, kata Allah, sombong adalah ridaku, selendangku. Faman naza'ani fihi ghasamtu, barang siapa yang memperebutkan aku dengannya, memperebutkan aku dalamnya, memperebutkan, ingin mengambil kesombongan itu dariku, aku akan hancurkan orang itu. Maka kesombongan hanya milik Allah. Siapapun yang sombong di dunia, dan kesombongan tidak hilang sampai dia wafat, sifatnya terus menempel pada dirinya sampai dia masuk ke alam barzakh dan alam kubur, maka di hari kiamat dibangkitkan, kata Rasul dalam hadis, dalam bentuk semut yang kecil diinjak-injak oleh orang yang ada di penghuni, yang menjadi penghuni mahsyar. Di padang mahsyar jutaan, triliunan, bahkan enggak terhitung berapa jumlahnya, baik manusianya, jinnya. Maka orang ini ketika karena sombong di dunia dibentukkan oleh Allah Ta'ala seperti seekor semut kecilnya, lalu diinjak-injak, dihinakan di saat itu ketika dia membesarkan dirinya dengan sombongnya di dunia. Kata Rasul demikian, ini cara jalan seperti ini dibenci Allah Ta'ala kecuali di tempat seperti ini, dalam medan perang. Lalu kemudian ketika sebelum mulai perang, mendekati mulai perang, Rasul berikan benderanya kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Di saat itu Khalid, Sayyidina Khalid bin Walid masih kafir. Orang-orang muslimi musyrikin terbelah menjadi dua pasukan, sayap kanan dan kiri. Sayap kanannya dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid yang masih kafir saat itu. Di sebelah kirinya juga di saat itu masih kafir, Ikrimah bin Abi Jahal. Sayyidina Ikrimah dan Sayyidina Khalid berhadapan di perang Uhud bersama Rasulullah SAW. Lalu kemudian setelah itu beliau menjadi sahabat Nabi, dan kemudian orang yang menjadi mencintai Rasul. Padahal di perang Uhud berhadapan di medan perang, tidak lain karena berkat akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Sayyidina Ikrimah ketika beliau sudah menjadi sahabat Rasul, satu di antaranya yang membuat satu lagi komentar seseorang yang disebarkan videonya di YouTube, kemudian berbicara tanpa dasar ilmu, mengatakan ketika orang-orang muslimin karena ta'zimnya terhadap Al-Quran, seringkali kita ini ketika mendapatkan Al-Quran apalagi terjatuh mungkin di bawah, lalu kita ambil kemudian kita apa? Kita menciumnya. Lalu orang ini berkata, saya pernah lihatnya, tampilannya di video, katanya itu mencium Al-Quran ya, lakukan oleh sebagian orang, itu apa dalilnya? Gak ada dari sunnah, gak ada dari Rasul, gak ada dari sahabat. Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal, beliau mencium Al-Quran dan kemudian mengatakan kalamu Rabbi, kalamu Rabbi, kalamu Rabbi, sampai dia pingsan karena ta'zimnya terhadap Al-Quran. Dalam hatinya begitu mengagungkan Al-Quran, dia cium Al-Quran, diletakkan di atas wajahnya, sampai mengatakan ini adalah firman Allah, ini firman Allah, ini firman Allah, sampai beliau pingsan mengucapkan itu. Karena membayangkan ini adalah kalam Allah. Mencium Al-Quran gak ada dasarnya, lalu Sayyidina Ikrimah ngikut siapa? Apa ngikut Fir'aun? Yang diikutin adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bicara bahwasanya mencium Al-Quran gak ada dasarnya, lo bisa berjumpa nanti di kiamat bersama Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal dan tanya, eh Ikrimah, dari mana nanti cium Al-Quran, dari mana nanti punya dasar? Sayyidina Ikrimah akan menemani Rasul di dalam surga, lalu orang ini akan di mana tempatnya? Bersalahan jalan dengan Sayyidina Ikrimah dan tentunya dengan sahabat yang lain. Karena Sayyidina Ikrimah sudah pasti bersama Rasul, bersama barisan Rasul di dalam surga. Maka kalaupun dikatakan, kalaupun benar perkataannya bahwa mencium Al-Quran itu dengan dalam rangka ta'zim terhadap Al-Quran, tidak ada dasar dan tidak ada yang ngerjain, hanya Sayyidina Ikrimah yang ngerjain, kita akan katakan kepada mereka-mereka yang mengharamkan ini atau mengatakan ini bid'ah, kami lebih suka
untuk bersama Sayyidina Ikrimah yang pasti ada di barisan Rasulullah daripada mengikuti ucapan mereka, ucapan kalian-kalian yang sempit ilmu, kurang dasar ilmu, lalu dengan mudahnya mengatakan perbuatan-perbuatan seperti ini tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan agama. Allah subhanahu wa ta'ala semoga memperluas ufuk ilmu kita, dan Allah ta'ala luaskan hati kita, dan dikirim kita oleh Allah ta'ala dalam barisan para sahabat Rasul di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Mus'ab bin Umair diberikan oleh Rasulullah al-liwa, yaitu bendera perang yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah panglima di saat itu. Berperang dengan begitu gigihnya, menjaga sambil menjaga Rasulullah SAW, sampai kemudian beliau pun terbunuh di medan perang. Bersama Sayyidina Hamzah juga terbunuh di medan perang, di perang Uhud. Ketika terbunuh Sayyidina Mus'ab bin Umair, diambil benderanya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menggantikan beliau sebagai panglima perang kaum muslimin di saat itu. Alhamdulillah, di awal kesempatan Rasulullah memenangkan pertarungan, menenangkan peperangan. Sampai kemudian orang-orang yang ada di atas bukit yang dipimpin Sayyidina Abdullah, Abdullah bin Jubair, melihat sebagian sahabat mengatakan mereka sudah menang, karena para sahabat di bawah sudah mulai mengambil harta-harta rampasan perang tersebut dengan ghanimah. Kemudian turun sebagian besar para pasukan pemanah di atas bukit yang berjumlah 50 itu, sebagiannya perang, sebagiannya turun untuk mengambil, ikut ambil harta-harta rampasan yang ada di bawah. Tinggal dengan Sayyidina Abdullah bin Jubair sebagai pimpinan pasukan, tidak turun bersama beberapa orang sahabat. Sayyidina Khalid bin Walid melihat kesempatan itu, kemudian memutar ketika orang-orang musyrikin sudah terpukul mundur. Beliau memutar dari belakang ke balik bukit, kemudian naik ke atas dan membunuh sebagian beberapa orang yang masih ada di atas, lalu kemudian menyerang kaum muslimin dari atas, sehingga Rasulullah dan para pasukannya tidak teratur lagi. Mereka dikagetkan dengan hujanan panah yang ada dari atas bukit. Dan ketika mereka lihat bukit sudah dikuasai para kufar musyrikin, bukan lagi muslimin di sana, maka orang-orang pun kemudian hiruk pikuk, bingung kesana kemari. Apalagi Rasulullah SAW terkena luka di beberapa tubuh beliau. Syujja jabinuh, dahi beliau pun terluka, tergores, sampai kemudian mengucurkan darah. Putri yang tersayang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha ikut di saat itu perang bersama Rasul, membantu perempuan diperlukan di medan perang untuk masak, untuk merawat yang sakit dan lain sebagainya. Rasulullah ketika berkucuran darah, kemudian dikucurkan air oleh Sayyidina Ali untuk dihentikan darahnya, ternyata darah makin besar, makin keluar, makin mengucur lebih banyak. Lalu Sayyidina Fatimah mengambil pelepah kering, lalu dibakar oleh beliau, dan debunya kemudian ditempelkan ke luka Rasulullah yang ada di muka beliau. Dan seketika itu darah pun kemudian berhenti. Kalau kita di sini ada abu gosok, ada debu, atau bahkan sarang laba-laba, kata di dalam ilmu kedokteran, baik sekali untuk digunakan untuk menghentikan pendarahan. Dan beliau ternyata sudah memiliki ilmunya di saat itu. Dibakar pelepah kering, lalu kemudian abunya digunakan untuk menghentikan pendarahan Rasul. Maka Rasul pun kemudian darahnya berhenti dengan berkat jasa Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Ketika isu tersebar bahwa Rasulullah telah wafat,
Maka kaum muslimin semakin kocar kacir ke sana kemari. Ada yang mengatakan di antara mereka, "Fama maqamuna huna idza kana qad qutila rasul?" Lalu buat apa kita berada di sini kalau Rasul sudah terbunuh? Semakin yang mendengar begitu semakin merasa takut menghampiri mereka dan menguasai mereka. Kemudian mereka pun kabur, meninggalkan medan peperangan. Ada seorang yang begitu berani bernama Sayyidina Anas bin Nadhr. Beliau mengatakan ketika mendengar ada orang yang mengatakan begitu, "Buat apa kita di sini kalau Rasulullah sudah wafat?" Lalu dia kabur. Kata Sayyidina Anas bin Nadhr, "Lalu buat apa kalian hidup setelah Rasulullah wafat?" Artinya kalian lebih baik mati di sini kalau Rasulullah memang benar-benar sudah wafat. Ketika dia katakan demikian, dia masuk ke dalam barisan para kufar dengan begitu beraninya. Lalu dia bunuh mereka yang bisa dibunuh dengan tangan, sampai kemudian beliau terbunuh dan wafat dan syahid di medan perang, Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Di dalam perang ini, di dalam perang Uhud, kata para ulama, terlihat sekali dengan begitu jelas mana kaum muslimin mukminin yang kuat iman, mana mukminin yang lemah iman, dan mana munafikin. Di mana orang-orang mukminin yang kuat iman ketika terjadi kocar-kacir dan berantakan pasukan, diserang dari atas, diserang lagi dari bawah, dari para kaum musyrikin yang telah kabur kembali lagi ke medan perang karena melihat muslimin sudah tidak beraturan. Di saat itu yang lemah iman akan kabur meninggalkan Rasul, yang kuat iman akan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan darahnya, dengan nyawanya. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau termasuk seorang yang mengorbankan dirinya di perang ini. Ada yang lainnya bernama Ziyad bin Sakan. Dibiarkan dirinya dihujani dengan panah untuk melindungi Rasulullah SAW, sampai kemudian dia wafat. Nah, ini kejadian yang ada di perang Uhud, di mana di dalam bulan Syawal ini, ketika kita di tahun-tahun ini, di zaman-zaman ini, begitu leluasa, begitu nikmat, begitu sedap menikmati silaturahim, berkunjung ke sana kemari, menikmati hidangan-hidangan yang ada, apakah itu ketupatnya, apakah itu kue-kue lebarannya, ataukah minuman-minuman yang menyegarkan dengan es-es dinginnya, dengan manisan-manisan yang disiapkan untuk para tetamu oleh orang tuan rumah. Ternyata Rasulullah di saat itu malah terluka di bulan Syawal, di perang Uhud, darah keluar dari tangannya. Kemudian ketika mengucur darah itu sebelum dihentikan oleh Sayyidah Fatimah dengan debu, dengan abu yang hasil dari bakaran pelepah korma yang telah kering, Rasulullah mengusap darahnya di mukanya, kemudian berkata, "Bagaimana mungkin beruntung sekelompok kaum yang melukai wajah nabinya sendiri?" Lalu dalam riwayat yang lain mengatakan, ketika darah itu mengucur, dia menetes, dia pun menahannya dengan tangannya, dengan telapak tangannya, dan mengatakan, "Kalau aku biarkan darah ini menetes ke atas bumi, niscaya mereka semua akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala." Ulama mengatakan, walaupun beliau dilukai oleh kaumnya sendiri, kaum yang menentangnya, kaum yang mendustakannya, kaum yang memeranginya, bahkan berusaha membunuhnya, tapi rahmat Rasulullah tidak pernah terlepas dalam hati beliau. Ketika beliau tahan darah itu dengan telapak tangannya sendiri dan berkata, "Kalau aku biarkan darah ini menetes ke atas bumi, maka Allah Ta'ala akan hancurkan semua mereka." Rahmat Sayyidina Muhammad nampak bahkan di saat peperangan, di mana di zaman kita seseorang yang menjunjung katanya, menjunjung Islam dan menegakkan syiar Islam dan menegakkan bendera Islam, lalu kemudian di dalam perang membabi buta. Yang dibunuh bukan cuma kufar yang boleh diperangi, tapi bahkan muslimin dan anak-anak muslimin.
diperkosa nisa kaum wanita-wanita muslimin, mereka orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Enggak ada rahmat bahkan di dalam mata mereka dan wajah mereka, apalagi dalam hati mereka. Yang dibawa adalah simbol Islam. Mana antara ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam perang bahkan Rasulullah menampakkan rahmat, karena Rasul tahu dan Rasul mengajarkan bahwa perang ini bukanlah untuk menumpas orang-orang kafirin dan musyrikin, tapi menghentikan kezaliman mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak lebih memberikan azab yang lebih pedih dari seketika mereka dilepaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga apa yang kita dengar ini membuat kita lebih lagi lapang dada, bahwa apa yang kita dapatkan, bahwa apa yang kita hasilkan, bahwa apa yang bisa kita kerjakan di zaman-zaman kita ini adalah nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua yang kita kerjakan, dapat kita kerjakan dengan leluasa, dengan apa ya, dengan kehendak hati kita, dengan ibadah kita, berapapun sujud yang kita ingin kerjakan dapat dan boleh kita kerjakan. Dimanapun kita ingin sholat, boleh kita kerjakan. Dimanapun kita ingin puasa, dapat kita kerjakan. Kapanpun kita ingin menambah rakaat sholat sunnahnya, boleh kita kerjakan. Kemerdekaan yang Allah telah berikan kepada kita dan kebebasan di saat ini tanpa sama sekali mengeluarkan setetes darah, dan berkat ini semuanya berkat perjuangan Rasul dan para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan. Allah telah berikan kita dan mereka kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah orang-orang yang datang sekemudian dari mereka yang mengatakan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabbana, berikan janji-janjimu yang kau janjikan kepada kami dan muliakan kami di alam akhirat. Jangan kau hinakan kami di alamul akhirat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sungguh engkau tidak menyalahi janjimu ya Rabbal Alamin. Kita tutup panjimah hadlis kita di malam ini dengan zikir yang kita kumandangkan. Semoga kumandang zikir ini didengar Allah Subhanahu wa taala dengan dengar kabul, dengan dengar istijabatul doa. Nah, doa-doa kita didengar Allah taala dan diberikan kita segala apa yang kita harapkan dari Allah. Pasang dada kita, pasang hati kita, pasang pikiran kita bahwa yang kita panggil adalah nama yang termulia di alam semesta, nama yang teragung di alam semesta, dan nama ini adalah nama yang Ia berikan hanya untuk dirinya, tidak Ia berikan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbul Alamin, sang penguasa alam semesta dan pencipta sekalian alam. Kita panggil namanya bagaimana orang memanggil nama yang lain, maka kita pun memanggil nama Allah taala yang memberikan kita segalanya, memberikan kita di dunia dan memberikan kita di alamul akhirat, merahmati kita di dunia dan insyaallah merahmati kita di alamul akhirat. Dan Ia berfirman dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, panggil aku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian, memenuhi harapan-harapan kalian. Dan Ia pun berfirman dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah taala hati menjadi tenang. Ya Rabbana, dengan namamu maka berikan rasa dingin dan sejuk di dalam hati kami. Dengan namamu maka berikan kelapangan di hati kami. Dengan namamu maka tambahkan sinar dan cahaya di dalam sanubari kami. Qulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, wahai Maharaja, wahai Maha Penguasa, wahai yang Maha segalanya, wahai yang memiliki langit dan bumi. Sejengkal bumi tak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izinmu. Sejengkal bumi yang ada tak akan pernah ada kecuali dengan kehendakmu. Bahkan sejengkal langit yang ada di alam semesta tak akan pernah tercipta kecuali dengan kekuatan dan takdirmu, kecuali dengan kehendak dan izinmu. Wahai Allah yang menguasai semua yang ada di alam semesta ini, bintangnya dan buminya, langitnya dan planet-planetnya, dan semua yang bergerak dan diam di langit dan bumi ini, dengan izinmu terjadi semua ya Rabb. Dan kami terkumpul di tempat ini dengan izinmu dan dengan kehendakmu, dan bahkan bibir ini bergerak dengan izinmu dan dengan kehendakmu. Berapa banyak bibir yang kau ciptakan di alam ini, di zaman kami, yang sezaman dengan kami, yang hidup bersama-sama kami, di barat dan di timur, di selatan dan di utara. Ini berapa banyak bibir yang kau izinkan di saat ini bergema, menggemakan suara-suara ini, bergerak menggemakan namamu, bergerak mengagungkanmu, bergerak memberikan, mengucapkan namamu, bergerak memanggil-manggilmu. Ya Rabbi, alangkah mulianya kedua bibir yang kau izinkan untuk menyebut namamu ya Rabb. Di mana bibir-bibir yang lain kau hanya izinkan menyebut nama yang lain dari selain namamu, menyebutkan kepentingan mereka. Tapi bibir-bibir yang mulia adalah bibir yang menyebut namamu, bibir yang menghendaki ampunan darimu, bibir yang mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan redamu. Wahai Rahman Ya Rahim, jadikan bibir-bibir kami masuk dalam kelompok mereka yang kau jadikan bibir mereka tak menyebut kecuali banyak-banyak menyebut namamu, berzikir mengagungkanmu, mengingatmu dengan hati, dan pusatkan pikiran mereka untuk mengagungkanmu. Wahai Rahman Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Akan datang waktu di mana seseorang menyebutkan nama ini tak lagi ada manfaat dan faedah. Ketika ia sudah terbaring di liang lahatnya, ketika ia sudah terkubur dan tertimbun dengan tanah-tanah di atasnya, menyendiri di dalam liang lahat yang sempit, tak dapat bergerak kecuali hanya bergerak ke sana kemari dengan izin Allah. Ya Rabbana Ya Rahim, saat ini kalimat ini ketika diucapkan manfaatnya besar, faedahnya banyak, menerangi jiwa seseorang, memberikan cahaya dalam hati dan sanubari seseorang. Maka ucapkan dengan banyak, ucapkan bahwa tak ada nama yang lebih mulia darinya, tak ada kalimat Allah yang lebih mulia daripada ini. Ya Rabbi Ya Rahman, Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikan kata tatkala kami memandangkan namamu, tatkala kami membutuhkanmu, di saat kami telah terbaring di bawah tanah terbujur kaku, di saat kami berada sendirian tak menemani kami kecuali amal soleh yang kau berikan kepada kami taufiknya di alam dunia untuk kami lakukan dan kami amalkan. Ya Rahman, di saat itu ketika kami menghendaki engkau datang dengan rahmatmu, saat itu tatkala kami mengharapkan engkau datang dengan rahmatmu,
Di saat itu saat kami harapkan pertolonganmu, dan kami mengatakan di saat itu memanggil namamu dengan panggilan ya Allah, datanglah kepada kami dengan rahmatmu ya Rabb, berikan kami pertolonganmu di saat itu ya Rabb. Sungguh tak akan ada yang dapat menolong kami kecuali dirimu, kecuali kekuatanmu, kecuali kekuasaanmu. Di saat ini kami mengingatmu, maka ingat kami ketika kami terbujur di alam kubur kami ya Rabb. Ketika kami sendiri tak ada yang menemani kecuali amal soleh kami ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, kami yakin bahwa kau tak akan lupakan kami ketika kami tak melupakanmu, dan kau menyebut kami ketika kami masih dapat menyebutmu. Ketika kami kembali kepadamu dengan nikmat-nikmat ini dan mengucapkan syukur kepadamu dengan ucapan Alhamdulillah, dan mengamalkan apa yang kami bisa amalkan dari perintah-perintahmu, wahai Rahman, wahai Rahim, muliakan juga bersama kami saudara-saudara kami, saudari-saudari kami seiman. Berikan kami nikmat, mereka nikmat seperti engkau berikan kami nikmat. Nikmat dapat berzikir denganmu dengan indah dan dengan nikmat, dengan kelezatan di dalam hati yang kami dapatkan. Wahai Rahman, ya Rahim, sekali lagi kami memanggilmu ya Allah. Kami memanggilmu ya Rahman, kami memanggilmu ya Rahim, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha kaya, yang ketika dipanggil oleh hambanya, ia akan datang menghampiri mereka dengan rahmatnya. Ya Allah, 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 wahai yang maha mendengar, yang menyahut ketika dipanggil hambanya, ketika mereka mengatakan ya Allah, kau akan menjawab labbaik ya abdi. Ya Allah, 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 wahai yang telah berfirman di dalam hadis Qudsi bahwa ia membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk para pendosa yang melakukan dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk para pendosa yang melakukan dosa di malam hari. Inilah kami hamba-hambamu datang, kami telah melakukan dosa-dosa kami di siang ini ya Rabb, maka bentangkan tanganmu untuk kami, kami datang kepadamu di malam ini ya Rabb, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-halim al-azim, la ilaha illallah rabbul arsh al-karim. لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش العظيم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين.